Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku, sobatku, teman-temanku, kawan-kawanku seprofesi, sehobi, sesama pecinta tanaman durian? Semoga di hari ini kita semua diberkahi dan diberikan nikmat kesehatan yang luar biasa. Meskipun tanamannya ada sedikit kendala, yang penting kita sehat. Ya. Yang penting kita sehat. Kalau kita sehat, nanti kita bisa berupaya, bisa meneliti, bisa mencari tahu apa sebabnya dari sekian banyak tanaman kita kok ada satu atau beberapa yang kayaknya ada kendala. Salah satu contohnya ini kawan, ini tanaman saya. Nanamnya serempak dengan yang lain-lain yang udah tinggi-tinggi itu. Tapi yang ini nggak tahu. Sudah tak obati pakai obat jamur, tak kasih suplemen, tetap aja dia perkembangannya stagnan dan cabangnya kelihatan apa? Nggak mau memanjang. Cabangnya besar, nggak mau memanjang, terus daunnya tuh selalu kayak gini, kawan. Daunnya selalu seperti ini. Ini saya penasaran antara kena jamur atau diserang rayap ini. Nah, makanya hari ini saya pengen pembuktian. Ini mau saya bongkar, mau saya ganti. Apa enggak sayang udah sebesar ini diganti? Nah, karena ini saya juga curiga dari sekitaran media tanam ini ada tunggul karet 3, ya. Ini satu yang udah muncul ganoderma-nya. Ini satu. Ini satu. Inilah kelemahannya kita menanam durian di lahan bekas kebun karet, kawan. Ini bagusnya kalau nanam di lahan bekas kebun karet, kita harus siap dengan fungisidanya agar nanti bisa melindungi tanaman kita dari serangan jamur. Namun tidak cukup hanya dengan fungisida. Kalau perlu dari awal sekalian dipersiapkan, jangan sampai masih ada sisa-sisa tunggul seperti ini. Nih. Ini masih dalam proses pelapukan. Nah, di saat proses itulah terjadi perkembangbiakan jamur. Ya. Maka seandainya ini saya pertahankan, saya obati aja. Kemungkinan ya bagus. Cuma saya kan bukan ilmuwan yang harus menghasilkan sebuah buku yang akan menerangkan bla 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 ini sebabnya ini solusinya begini. Saya kan sebagai pekebun itu sama dengan pengusaha kebun lah ya. Itu kita mau cari hasilnya. Daripada nanti ini saya kasih treatment dengan berbagai perlakuan, itu paling enggak untuk memulihkan ya paling setahun dua tahun. Tapi kalau saya berpikirnya sebagai orang usaha ya mikirnya simpel aja. Gimana caranya tergantikan terus tumbuhnya subur sehat segera berbuah, gitu aja. Maka hari ini saya mau buktikan sebenarnya ada apa ini. Rayapkah, jamurkah? Dan rayap juga senang dengan tunggul karet. Jamur juga disebabkan oleh tunggul karet. Oleh karena itu saya penasaran. Oke. Saya mau bongkar, kawan. Saya mau cangkul ini. Sebenarnya ada apa? Saya enggak ya, dimatikan ya. Sayang enggak sayang lah, kan ini saya perlu pembuktian. Kalau dari ciri-ciri fisiknya ada bercak-bercak hitam ini identik dengan jamur ya. Kalau yang lain udah aman kawan, tinggal satu ini yang problem berkepanjangan tidak selesai-selesai. Nah, apa kata saya? Belum sampai ke dalam kawan. Ini jamur akar putih nih. Nampak toh? Loh. Ini pasti penyebabnya dari tunggul yang ini.
tapi di sisi lain dia muncul akar muda. Di sisi lain, nah ini kan mau tak ganti nanti, sekali memperbaiki media tanamnya. Yang dulu pernah saya treatment itu, kayaknya pernah mengalami sembuh. Ini buktinya, dia mengalami pembusukan di ujung akar, gitu. Setelah mengalami pembusukan di ujung akar, dia tumbuh lagi. Nih, ini akar awalnya ini. Mati di sini, dia mengering, busuk. Tumbuh lagi ini ke sini. Tapi bekas jamurnya sini kembali menginfeksi lagi. Kalau dipikir-pikir, yang bekas jamur dulu ini mau pulih, ini digantikan oleh kambium-kambium muda, gitu. Kelihatan mau apa? Cuma yang ini menginfeksi berulang-ulang. Udah sembuh sakit lagi, udah sembuh sakit lagi. Ini tidak lain tidak bukan ya, tetap tunggul karet ini penyebabnya. Ya, oke. Ini saya bongkar dulu, kita skip ya, karena lama nih bongkarnya. Nanti setelah nampak semua tampilan pangkal batangnya dan perakaran, kita videokan lagi. Oke, kita bongkar dulu, skip. Iki lho. Tapi tak pakai yang terjuring lho, Pak. Ada di jalan. Cengkurungku mati no. Suwe yo. Kayak ada motor kangari ke lorong wet mau jadi. Tarik ngalor lah mas. Ini kawan, kondisi akhir. Nih, kondisi akhirnya seperti ini. Sudah menginfeksi sampai ke dalam. Memang ya di sisi lain masih ada yang tunas baru, tetapi ke bawahnya udah mulai membusuk. Nih, udah kering nih. Nah, nggak ada tanda-tanda kulit yang masih bisa menyuplai nutrisi dari tanah ke ujung daun. Nah, nih, dahsyat jamur akar-akar itu kawan. Seperti ini. Tapi ini memang sudah dari lama ini. Nah, awalnya ini yang kena. Ini kita treatment, mengering, tumbuh akar baru. Akar baru ngering lagi. Selama masih ada sumber ini, sumber jamur. Ya wis. Makanya satu-satunya cara menanam durian di lahan bekas karet untuk mencari aman dan sebenarnya investasi kita itu tidak terancam kebenam. Wis, kalah sedikit nggak apa-apa, main eksa. Ini diangkat. Dibongkar semua. Terus setelah dibongkar, nanamnya juga harus dibusut, dibuat gundukan. Karena bagaimanapun tanah yang seolah-olah terbebas jamur ini ketika terpicu ya sporanya hidup lagi. Ini udah mengandung spora yang luar biasa ini tanah. Karena lebih dari 30 tahun tanah ini nggak pernah kebuka, tutup tanaman karet, daun karet bertumpuk-tumpuk-tumpuk terus, nggak pernah masuk cahaya. Akhirnya berkembang biak seperti ini, kering busuk. Karena saya curiga dari awal mengidentifikasinya dari sini kawan, cabangnya nggak mau memanjang, daunnya stagnan, ya stagnan dia, nggak pernah mau tumbuh optimal. Jadi luasnya pendek-pendek,
ujung daunnya kecil selalu menguning. Toh kalaupun nggak rontok, dia nanti menuanya akan kayak gini aja, segini-gini. Terus selalu ada bercak ini. Jadi mengenali jamur sebelum kita bongkar tanahnya, kita lihat perakarannya. Dari ini aja udah kelihatan, dari fisik daunnya, penampakan daunnya udah kelihatan. Ada bercak ini syarat di bawah juga sudah terserang jamur. Jadi bagi kawan-kawan yang penasaran apakah tanaman duriannya keserang jamur atau kurang pupuk atau apa, lihat dari ciri-ciri fisiknya. Kalau kuning terus dia ada bercak, itu positif 99,999 itu adalah kena jamur. Tetapi kalau dia kuning tetapi mengeringnya di pinggir-pinggir daun sini ya, ini biasanya kurang air, kurang nutrisi. Kalau kurang air di sini ya, apanya, keringnya di sini di ujung. Kalau yang di ujung ini mengering karena kurang air. Kalau keringnya di sini, ini kurang nutrisi. Warna daun kuning kurang nutrisi. Tapi ini ternyata karena kena jamur. Nih, bercaknya kelihatan ya. Ini enggak kebetulan, kita ambil lagi daun yang lain. Nih. Daun muda. Enggak kebetulan kalau kena jamur itu udah seperti itu. Ini juga enggak kebetulan. Nih, selai berikutnya. Ya. Ini enggak kebetulan. Ada juga bercaknya. Kelihatan ya. Ini enggak kebetulan. Jadi sekali lagi kawan, yang ingin berkebun durian, ketika memiliki bidang tanah bekas karet, saya perlu wanti-wanti, perlu menghimbau, kalau mau tanam durian, mau nggak mau, kalah modal sedikit nggak apa-apa, tonggaknya harus dicabut, harus diangkat. Karena kalau nggak, proses pelapukan itu menimbulkan jamur akar putih. Jamurnya seperti apa sebenarnya? Ini jamur yang timbul di pangkal batang karet ini. Nih, sini. Di sini. Tapi menginfeksinya ke bawah-bawah. Nah, itu nih. Nah, ini yang sama dengan ini. Ini namanya Ganoderma, jamur mematikan. Jangankan batang durian, batang sawit pun bisa mati, kawan. Betapa dahsyatnya pohon karet ini. Kenapa dia bisa menyebabkan jamur? Karena tanaman karet ini kulitnya bergetah. Getah yang tertahan di sini ketika dia mengalami kering dan proses pelapukan pembusukan, disitulah timbul jamur. Cara pokoknya kalau nanam durian di kebun bekas karet harus dibongkar ini. Setelah dibongkar, dibuat gundukan. Ini nanti akan saya rubah, ini saya jadikan gundukan, saya buat busut ya, baru saya tanami. Ini pengalaman nyata. Bagi Anda yang masih penasaran boleh coba, tapi nanti jangan ngeluh ya. Ini pengalaman yang sudah mempraktekkan kalau di lahan bekas karet seperti ini. Oke kawan, segitu dulu. Sebenarnya sedih nih, masih sedih karena udah 2 tahun. Ya kenaknya sih bukan baru aja, ini udah dari umur bulanan, hitungan beberapa bulan udah mulai ada gejala. Tapi kita paksa, kita obati, sembuh. Nanti hujan intensitasnya tinggi, kena lagi, obati lagi, sembuh, kena lagi. Ini udah yang kesekian kali, makanya saya penasaran, jamurkah, rayapkah? Dan penasaran saya hari ini terjawab setelah kita bongkar, faktanya adalah jamur akar putih. Kalaupun di treatment bisa sembuh, tapi ya nggak sesuai nanti hasilnya dengan biaya yang kita pakai untuk merecovery tanaman ini. Mending kita ganti tanaman baru. Nah ini proses pembusukan akarnya tuh. Ketika akar terinfeksi seperti ini, putih ini luarnya, dia sampai ke tulang kayunya akar ini. Coklat ya.
bagaimana dia akan hidup? Ini menginfeksi ke atas, ke atas, ke atas, ke atas, sehingga menimbulkan putih di daun. Bercak-bercak kuning. Oke ya, segitu dulu. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat bagi Anda yang kepengen berkebun durian, terutama yang punya lahan di bekas lahan karet. Oke, kalau memang video saya bermanfaat, mudah-mudahan di subscribe dan mudah-mudahan di share. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.